Wow. Oh. Good. Kamu bisa lihat kumpulannya, sudah lambat. Oh, jenis yang漂亮. Mitra Olahraga, duel yang cukup seru dan menarik dalam perebutan gelar juara kelas terbang interim WBO Oriental yang dihelat di Beijing, China. Petinju Indonesia, Iwan Sniperzoda berhadapan dengan petinju asal Filipina, Ronny Baldonado. Ini menjadi laga yang sangat menarik bagi pecinta tinju. Mantan juara kelas terbang IBF Youth Asia Iwan Sniperzoda dari Indonesia kala itu memiliki rekor 14 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, 1 kali seri, dan 13 kali menang KO. Sementara lawannya dari Filipina, Ronny Baldonado, dengan rekor belum pernah terkalahkan, dengan 9 kali kemenangan, 6 kali menang KO, dan 1 kali hasil imbang. Ya, begitu bel ronde pertama dibunyikan, kedua petinju ini pun langsung mengadakan jual beli pukulan. Iwan Zoda ini langsung merengsek masuk menekan lawannya. Sementara petinju Filipina ini juga tak mau tinggal diam. Dia meladeni pertarungan Iwan Zoda. Wow, pialang. Wow, 站着能让他打不是个明智的选择。 Aksi saling pukul menjadi penghias ring. Di detik-detik akhir ronde pertama, Iwan Zoda ini sempat dibuat bertahan dengan aksi kombinasi berondongan hook kanan-kiri, hingga terdengar bel berbunyi. Wah. Wow. Kemudian di ronde yang kedua begitu bel dibunyikan, Iwan Zoda kembali memulai dengan jab kirinya. Nampak terlihat, Manny Pacquiao ini juga ikut serta menyaksikan laga tersebut. Di saat adu pukul ronde kedua berlangsung, sempat terjadi Baldonado ini berhenti dan memberikan isyarat karena Iwan Zoda dianggap melakukan pukulan terlalu rendah. Akhirnya sang wangsit pun menghentikan sejenak laga. Kemudian laga dilanjutkan. Wow, 又开始了. Come on. 漂亮，好的，对，该反击了。 漂亮，不错。Baku pukul terus terjadi hingga terdengar lonceng berakhir ronde kedua. Wow. Ya, laga semakin seru hingga ronde ketiga. Pukulan lurus yang sempat mengenai di wajah Iwan Zoda ini membuat geram. Kombinasi, balas, win. Kamu bisa lihat pukulannya, sudah lambat. Oh, 这拳漂亮。 Oh, 漂亮. Saling serang kedua petinju ini semakin menarik hingga akhir ronde ketiga. Oh, 是这样。 Di ronde yang keempat tak ubahnya di ronde-ronde yang sebelumnya, kedua petinju terus memberikan tekanan baik Iwan Zoda maupun Baldonado. Good.
Petinju Indonesia ini sedikit lebih banyak mendaratkan pukulan ke arah wajah yang telak. Kemudian di ronde yang kelima, walaupun tenaga sempat terkuras, namun kedua petinju ini masih nampak memberikan tontonan yang menarik. Terlihat Manny Pacquiao ini juga melihat sempat tersenyum. Nah, kemudian di ronde yang keenam, kedua petinju ini wajah masih terlihat segar. Namun sayang, di awal ronde ke-6, pukulan berkali-kali ke arah rusuk yang dilesatkan petinju Filipina ke arah Iwan Joda ini membuat Iwan Joda harus bertahan dan itu membuat petinju Indonesia menunduk dan berlutut. Akhirnya Iwan Joda tak mampu melanjutkan pertarungan. Dengan demikian, petinju Filipina Ronny Baldonado ini akhirnya memenangkan laga tersebut dengan kemenangan TKO di ronde yang ke-6. Iya, laga ini adalah dalam perebutan gelar juara kelas terbang interim WBO Oriental yang dihelat di Beijing, China pada September 2017.